Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Channel seputar otomotif. Jangan lupa subscribe ya, sini bawah sini. Oke? Oke, Lur. Jumpa lagi di channel saya. Dan dalam video kali ini di depan saya ini udah ada 3 buah CDI Shogun Kubo, yaitu yang dimana ini mereknya beda-beda ya, Lur. Dan ini ada salah satu yang CDI Shogun Kubo yang KW Super. Nanti di dalam video ini akan coba saya sedikit menjelaskan, yaitu mengenai perbedaan antara KW dan ORI dilihat dari fisiknya saja, Lur. Terus nanti yang terakhir akan coba saya bedakan mengenai kualitas di motor Supra saya. Dan kebetulan itu pas dulu saya membuat video antara perbedaan CDI Shogun Kubo KW dan yang KGD ORI, itu banyak yang tanya mengenai sindengan yang ORI, KGD yang ORI, dan sindengan KW. Dan ini kebetulan udah ada yang nih, yang tengah ini CDI sindengan ORI, dan ini kebetulan saya beli harganya 200 ribuan ini. Dan mohon maaf, ini tulisan sindengannya di amplas ya, Lur, ini sama yang punya dulu di amplas katanya, kan itu buat mainan toh, ini ngaku nih katanya CDI KW, nah gitu. Terus ini tulisan sindengannya di amplas hilangi. Oke, daripada kelamaan, langsung kita mulai saja video kali ini. Oke, Lur, sebelum video kali ini dimulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya semakin semangat membuat video seputar otomotif selanjutnya. Dan semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru seputar otomotif dari saya. Langsung saja kita mulai video kali ini. Nah, oke, Lur, yang pertama saya akan menjelaskan dari ketika CDI ini ada apa aja. Dan dari yang sebelah kanan sini, ini CDI Shogun Kubo KGD original. Terus ini yang tengah CDI Shogun Kubo original sindengan. Ini kemarin barusan saya beli harga 200 ribuan ya, Lur. Sama seperti yang ini dulu, ini harganya juga 200 ribuan. Terus dan di sini ada CDI Shogun Kubo KW Super merek sindengan, ini harganya murah banget, Lur, 60 ribuan di toko online. Dan kita ini pinggirkan dulu, kita bahas kedua CDI yang ini dulu ya. Tuh banyak yang membicarakan, kalau sebagian orang itu membicarakan yang ORI Shogun Kubo itu sindengan. Terus ada juga yang membicarakan kalau yang ORI Shogun Kubo itu ada yang KGD. Terus saya coba kemarin tuh browsing baca-baca di sebuah web, di sebuah artikel tuh ada versinya tersendiri ya, Lur, kalau KGD sama yang sindengan itu. Pokoknya ini semua ORI Shogun Kubo ya, Lur. Intinya tuh KGD dan sindengan itu ada versi tahunnya sendiri. Kalau nggak salah yang KGD ini yang tahun dulu, yang tahun tua, terus yang sindengan tahun yang muda, yang keluaran terbaru. Setahu saya, Lur, kalau masih ada kesalahannya ya mohon dikoreksi, terus komentar saja di bawah. Sharing-sharing ilmu, berbagi ilmu. Oke. Terus lanjut, ini kita dekatan lagi. Kita akan membahas perbedaan mengenai ketika CDI ini dari fisiknya. Yang pertama, kita mulai dari yang ORI dulu ya, Lur. Yang KGD. Yang KGD ya kayak gini, Lur, bahannya. Yang pertama kita mulai dari mana ya? Sini, luar dulu. Kode produksinya itu yang membedakan, kalau yang ORI itu di samping, dan ini ada kode produksi ini tahun tanggal 21 bulan Januari ini, dua ini nggak tahu ini 2002 atau malah 2020, soalnya cuma ada yang kedua. Terus kalau yang ORI sindengan sama, Lur, ini kode ini di samping, tapi ini membedakannya nggak ada kode tahunnya, cuma ada kode produksi. Terus dari samping sini
yang ori sama dengan yang ori juga ini, tapi kan membedakan mereknya Sendengen sama KGD. Di sini sama-sama ada tulisan 30D ya lur. Nih, tapi yang cuma bedakan kalau yang Sendengen itu tulisannya lebih besar. Terus ini susah buat hilang, terus ini mungkin udah kemakan waktu juga toh. Ini udah pudar tulisannya. Terus dari segi karet ini ya lur, karetnya ya kalau dipegang kayak gini sama lur, lebih keras, cenderung lebih keras. Terus di sini bisa terlihat sendiri nih. Sebentar biar fokus dulu. Ini di sini ini ada semacam apa ya, lapisan atau pelindung ini besi lur. Nih kotak ini kelihatan nih, nonjol. Kalau yang ori kayak gini, terus ini yang Sendengen sama juga lur. Sini ini mah lebih kelihatan bentuk kotak lur. Ini keras di sini besi. Terus dari segi berat sama lur, sama-sama ori, beratnya juga sama. Dan sekali lagi kalau ada yang tanya kok itu tulisannya Sendengen, nggak ada ya, nggak ada lur. Ini kata yang punya dulu, saya beli di yang punya itu, di amplas terus dihilangin. Ini ada bekas amplasannya, katanya buat balap, buat mainan tuh kan cek-cekan CDI. Ini bilangin aku nih kalau CD-nya itu yang KW bukan yang ori. Nah gitu. Terus dari segi harga, ini sama-sama harganya 200 ribuan ya lur. Ini dulu saya beli itu harganya 240-an ribu. Terus yang Sendengen ini harganya 200, hampir 250-an lur. Di marketplace atau di Facebook ini, di grup saya beli ini. Terus kita bicara yang Sendengen KW. Oke, kalau yang di Sendengen KW ya kayak gini lur bahannya. Di sini tulisannya Sendengen. Terus yang membedakan kalau KW dan orinya itu di sini, di logonya itu lur. Ini itu kalau yang KW ada jaraknya antara anak panah yang kanan dan kiri ini. Terus kalau yang ori itu nempel ya lur, jaraknya enggak ada jarak kayak gini. Ini malah diamplas. Kalau ini enggak diamplas ya bisa jadi contohan kalau yang ori kayak gini. Dan kita bahas mengenai dua CDI, yang ori Sendengen dan KW Sendengen. Kita mulai dari sini. Kalau dari karate sini lur, bisa dilihat sendiri. Ini karate, kalau yang KW ini empuk banget ya lur. Dan kalau yang ori ini keras. Terus di sini tadi yang seperti saya bilang, kayak yang ori ini ada kayak kotake besi di sini. Nggak tahu ini apa, ini mungkin komponen dalamnya atau malah pelindungnya. Terus kalau yang KW nggak ada sini lur, sama sekali nggak ada ini. Empuk semua ketika saya tekan-tekan gini. Dan dari warna soket, kalau yang ori itu lebih ke coklat-coklat kekuningan kayak gini lur. Dan kalau yang KW ya bisa dilihat sendiri, putih, ada warna hijau-hijau nih. Terus sini dari tulisan 30D-nya. Nah, ini 30D-nya beda banget ya lur. Kalau yang ini nih, ini kemarin udah saya krek-krek gini pas saya cek-cekan di yang jual itu, ini udah saya krek-krek gini nggak mau hilang. Terus yang ini saya krek kayak gini, ini udah hilang tulisannya yang bawah ini, udah pudar. Terus perbedaan yang keberapa tadi, yang selanjutnya dari letak antara jarak soket dan permukaan karet di sini. Kalau yang ori itu lihat sendiri di sini lur, ini nempel ya lur, nggak ada jaraknya. Terus kalau yang KW jaraknya ini ada 3 milian ya lur, ini jaraknya dalam sini. Terus kode, nah sebentar ini. Nah, kalau yang kode kayak gini lur, kalau yang KW itu kodenya di tengah ya lur, yang ori di pinggir. Terus kalau soal nomor-nomor ini saya kurang paham nih kode apa. Terus dari segi berat, lebih berat yang ori ya lur. Ini paling selisih berapa gram. Terus kalau soal harga ya, bisa teman-teman mengerti sendiri ya lur. Ini yang KW ya, harganya 60 ribuan saya beli di toko online. Terus yang ini saya beli cuma di grup-grup Facebook, itu banyak yang posting harganya 200, hampir 250. Terus nih setelah ini
daripada panjang lebar, nanti ini tak pasang satu per satu di motor, terus nanti tak coba pengapiannya lebih unggul yang mana antara ori KGD, ori sindengan, dan KW Super sindengan. Oke lor, sekali lagi mohon maaf jika masih ada kesalahan dalam saya menjelaskan, atau mungkin ada masih salah, mohon dikoreksi suhu-suhu semua yang lebih mengetahui, lebih pintar dan lebih berpengalaman, soalnya ya saya bukan bengkel, bukan mekanik, ya saya cuma baca-baca di web, mungkin ya web itu ada salah juga kan, saya juga nggak tahu. Pokoknya sharing-sharing ilmu lah lur. Oke, dan ini yang habis ini akan coba saya pasang di motor Supra saya. Oke, terus tak coba pengapian nih. Iya lur, sedikit tambahan ya lur. Jika apa ya, teman-teman ada yang tanya, bang gimana cara pasang CDI-nya di motor Supra itu? Silakan teman-teman tinggal cek saja di beranda channel saya itu, di scroll dicari di bawah itu ada semua cara pasangin, nanti ada juga cara apa test drive menggunakan CDI yang KGD ini. Terus pokoknya nanti kalau enggak, nanti tinggal tak taruh linknya di deskripsi, teman-teman tinggal cek saja di deskripsi, pokoknya nanti tinggal dipencet udah bisa nonton video ini. Wis lanjut, ini tak pasang dulu terus nanti tak coba pengapian nih. Oke, jangan lupa subscribe ya, sini bawah sini. Oke, okay? Nah oke lur, ini yang pertama saya akan mencoba yang KW dulu ya, KW Super Sindengan. Oke, nah oke lur, lanjut yang kedua saya akan mencoba yang KGD. Nah oke lur, yang ketiga saya akan mencoba yang ori sindengan. Oke, nah oke lur, setelah tadi saya uji dari ketiga CDI ini, KGD ori, sindengan ori, dan KW Super Sindengan, teman-teman bisa melihat sendiri dan bisa menyimpulkan sendiri mana yang lebih besar apinya, lebih biru dan lebih stabil, dan mana yang apinya biru tapi nggak biru banget, kecil terus nggak stabil, pokoknya gitu. Terus menurut saya ya, ada harga, ada kualitas, ada rupa, ada wujudnya pokoknya. Terus ori memang lebih jos, lebih bagus,
api yang dihasilkan daripada yang KW. Dan bisa dilihat sendiri dari video tadi, teman-teman juga bisa menyimpulkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Dan ini sesuai request teman-teman yang tanya saya di inbox Facebook, di Instagram, terus di kolom komentar YouTube. Banyak yang tanya mengenai sidi ison kebo KGD, sindengen ori, dan sindengen KW. Dan ada juga yang mengatakan kalau lebih bagus yang sindengen daripada yang KGD. Terus pokoknya dalam video ini sudah terjawab semua pertanyaan teman-teman. Tinggal disimak saja video ini, dan jika kurang paham bisa tanyakan saya di komentar, nanti pasti tak jawab. Dan mungkin cuma itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangannya, ada kesalahannya dalam saya menjelaskan, mohon dikoreksi, mohon diingatkan, mohon dimaafkan. Soalnya saya cuma orang biasa, bukan mekanik, bukan orang yang punya bengkel. Saya juga cuman baca-baca di web mengenai ketika CDI ini. Oke, terima kasih yang sudah mau menonton video saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan mungkin cuma segini yang bisa saya jelaskan. Ada kurangnya mohon dimaafkan, ada kelebihannya itu untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru seputar otomotif dari saya. Dan semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.